Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya berada di kantor saya, di tempat saya bekerja. Hari ini saya akan goes menuju Bogor. Insya Allah akan mengikuti FSR di Bogor. Oke, ikuti kegiatan saya goes ini dari Cakung Cilincing menuju Bogor. Oke, berangkat. Jalan Raya Bekasi. Oke, saya berada di kawasan JIF Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung. Oke, menuju Bogor dari Cakung Cilincing, Jakarta Utara menuju Bogor. Oke, saya berada di flyover Cipinang. Mantap.
sebelah kiri Kali Malang, sebelah kiri. Sudah dari Cililitan menuju Bogor. Kita berada di Keramat Jati, wah banyak jalan duren, buah-buahan ini, jalanannya macet, tuh jalan duren banyak. Oke, kita menuju Bogor, kita naik layover. Keramat Jati. Oke, alhamdulillah sudah sampai di Cijantung. Halte jam 6. Jalan Raya Bogor macet. Nah, di depan ada pertigaan pertimbangan, kalau ke kanan ke Depok, kalau lurus ke Bogor. Macet. Ada di mana nih, kalau ke kanan ke Depok, depan Bogor. Ini di biar lagi ini nih. Ini hari menjelang sore, masih di Jalan Raya Bogor. Nah, ini udah mulai gerimis ini. Kemungkinan nanti saya tidak akan rekam video. Nah, nanti kalau hujan ya kameranya saya simpan. Macet sore. Perjalanan masih jauh menuju Bogor. Cibinong, Cibinong, Bogor. Jalan mana nih? Masih Jalan Raya Bogor, kilometer 34. Setelah 3 jam setengah perjalanan dari Jakarta, alhamdulillah sudah mencapai perbatasan Bogor. Macet. Alhamdulillah saya sudah sampai di daerah Cibinong. Kalau ke kanan itu, ke kanan ke Stadion Pakansari. Oke, hari menjelang maghrib ini, sebentar lagi maghrib. Tinggal menuju ke Bogor Kota. Oke, saya sudah berada di Jalan Raya Bogor. Sebentar lagi, sekitar 6 km lagi akan sampai di tujuan, di penginapan yang sudah disediakan oleh teman saya.
rekan saya YouTuber Bogor Ustaz Heru. Kenantrain di Bogor. Kenantrain. Kita melihat mana nih? Kita ada di Resimen 2 Pas Lopor. Wah, Brimob. Wah, markas Brimob. Saya berada di Jalan Raya Pajajaran, Warung Jambu. Wah, lumayan ini. Nanjak-nanjak. Nanjak-nanjak. Sampai ke